Kasus pembunuhan Brigadir Yosua mulai mendapat titik terang. Tim sus bentukan Kapolri menemukan fakta pembunuhan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua di kediamannya di Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdi Sambo diduga kuat memerintahkan melakukan penembakan dan pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo juga membuat skenario telah terjadi aksi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer. Penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara FS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman-pendalaman terkait dengan saksi kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik saudara J. Hingga kini tim khusus masih terus menyelidiki motif dari pembunuhan ini. Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi persnya menyebut saat ini penyidik tengah mengonstruksi motif dari pembunuhan ini. Mahfud menyebut motif pembunuhan ini mengandung hal yang sensitif. Itu bukan sekedar tidak profesional tapi memang sengaja agar terjadi hilangnya jejak alat-alat bukti ya bisa ke juga. Bisa kepidana juga. Oleh sebab itu, kita tunggu. Yang penting sekarang, telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari polisi. Soal motif, biar nanti dikonstruksi hukumnya. Karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini ya, kan sudah banyak di tengah masyarakat. Dengan ditetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Barada RE, Brib KRR, KM, dan Irjen Ferdi Sambo. Seluruhnya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Irjen Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ferdi Sambo diduga kuat memberikan perintah kepada Barada Eliezer dan Brib KRR untuk menembak Brigadir Joshua. Apa sebenarnya motif pembunuhan ini yang disebut oleh Mahfud MD merupakan hal yang sensitif? Kita coba bahas bersama para narasumber. Bergabung di Studio Kompas TV, adalah salah satu anggota dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Jonathan Andre Baskoro. Selamat pagi. Selamat Bang pagi. Jonathan, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian kita sapa yang di luar studio bergabung Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional atau Kapus Kamnas Universitas Bayangkara, Pengamat Kepolisian, Hermawan Sulistio atau Mas Kiki dan juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partoki. Bang Edwin, Mas Kiki selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, uh, Bung Yunatan. Ya, Mas. Pihak keluarga memantau terus kemarin. Kita tahu dan kita ada tim juga yang bersama keluarga di Jambi. Uh, tapi secara umum disampaikan kepada kuasa hukum apa tanggapan dari keluarga berkaitan dengan tetapkannya tersangka uh, Verdi Sambo yang merupakan eh, nggak saya berkali-kali itu tim kuasa hukum menyampaikan pernyataan dari keluarga bahwa selama ini nggak pernah ada laporan. ...dari almarhum Joshua yang jelek tentang uh, atasannya yang ladeni begitu ya? Ya. ya. Bung Yonatan. Ya, almarhum Brigadir Joshua ini memang orang yang baik ya mas ya. Hmm. Uh, di dalam keluarga juga seperti biasa saja tidak ada apa-apa, tidak ada masalah... ...dan tidak pernah ada sesuatu yang saat ini terjadi itu tidak ada dugaan seperti itu sama sekali. Jadi cukup itu. kaget ya keluarga. Ya. Sangat kaget. Kita sangat kaget. Kenapa bisa? Bahkan tidak menyangka bahwa Irjen uh, Sambo yang menyuruh begitu. Hmm. Itu sama sekali tidak ada di bayangan kita keluarga. Iya, Dan setelah kemudian ditetapkan jadi tersangka, apa yang kemudian ada di benak keluarga dan juga tim kuasa hukum mengenai kasus ini kelanjutannya? Ya. Pertama, kami dari keluarga dan tim kuasa hukum mengapresiasi ya kinerja Bapak Kapolri yang sudah menunjukkan kinerja yang begitu luar biasa tegas, hmm. ya uh, kemudian kami juga dari pihak keluarga uh, berterima kasih kepada Bapak Kapolri dan tidak lupa juga uh, kami ingin sekali proses hukum ini terus berlanjut dan siapa saja pelaku nanti yang terlibat harus dihukum yang setimpal begitu Mas. Oke okay. ya yeah. uh, Mas Kiki. Kita sama-sama yeah. terus mengikuti jalannya ini dan uh, tampaknya apa ya perkiraannya Mas Kiki benar kita tunggu saja ini kita akan lihat yeah. siapa yang kemudian uh, berani untuk menyampaikan ini kepolisian kita ini kan jadi pertaruhan bagi institusi Polri mm. ini yeah. perwira tinggi uh, di jajaran kepolisian dan kemudian menjadi tersangka dengan pasal yang tidak main-main begitu, tetapi ini semua harus dilakukan untuk institusi Polri dan kepada publik begitu. Menurut Mas Kiki, ini semua sudah on the right track untuk kepolisian Republik Indonesia dan masih ada langkah-langkah yang harus diselesaikan, Mas Kiki? Ya, ya kalau sampai saat ini, ini sih sudah memenuhi harapan publik dan on the track ya, tetapi hmm. the, masih belum selesai. Ada clue dari pernyataan Kapolri kemarin dan lebih jelas lagi dari pernyataan Menko Polhukam. Mengapa e, ini kan belum y, ditentukan apakah e, apa FS itu e, karena sudah nyatakan tersangka, ya. E, Sambo, sambo itu ikut merancang saja, atau ada di tempat, ada di tempat untuk melakukan penembakan atau tidak. Itu belum, belum ada bukti fisiknya, gitu loh. Nah, hmm. itu yang dicari kemarin tadi malam itu. Jadi, hmm. kalau kita lihat, kenapa yang dibawa sepatu-sepatu hmm, sepatu kan bisa dicek dan baju? Apakah ada jejak DNA di baju dan sepatu itu? Gitu ya. Hmm. Kalau ada jejak DNA dan sepatu, maka... Uh, yang bersangkutan ada di tempat itu satu nah, sepatu kan pasti nginjek darah uh, lantainya sudah dibersihkan sebetulnya kain dari kain pelnya juga bisa dicek DNA-nya. Hmm. Nah kalau karena dari CCTV yang ada dan dari perhitungan waktu uh, semua bukti fisik yang ada memang ada selisih beberapa waktu yang uh, 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 tersangka ini tidak ada di tempat gitu loh. Hmm. Jadi agak sulit harapan publik itu kan maunya dia ada di tempat buktinya tidak ada, buktinya belum ada sampai sekarang. Nah ini yang sedang dicari satu. Lalu tentang motif, motif itu kan tadi Pak Mahfud sudah ngomong ini bukan konsumsi untuk anak kecil, hanya ada satu tafsir itu seksual harassment. Nah hmm. derajat seksual harassment kan berbeda-beda, mulai dari verbal harassment sampai reb eh, perkosaan gitu. Nah, hmm. lalu di mana tempatnya kan gitu? Eh, ada dugaan kalau tidak ada bukti fisik di eh, di Jakarta, ada kemungkinan di eh, Magelang kan gitu. Hmm. Nah, ini eh, harus dibuktikan secara saintifik. Yeah. Eh, tidak bisa orang menuduh lalu sesuai dengan Hmm, keinginan tersangka, atau sesuai dengan keinginan publik, bukti fisiknya apa gitu, ini mungkin yang membuat, karena menyangkut harassment yang membuat, eh, uh, apa tersangka itu tidak uh, belak-belakan bicara, karena ini nyangkut ya. harga diri laki-laki, harga diri ya. uh, perwira tinggi gitu. Iya, iya, oke, ya, ya. Okay. ya. Uh, terbayang, Mas Kiki, uh, salah satu ya. yang kemudian, uh, kalau boleh menjadi penasaran publik saat ini, dan harian Kompas juga hari ini, uh, headline-nya adalah ungkap motif pembunuhan berencana dari Brigadir J. Mas Kiki dan juga uh, Bang Edwin, ya. Nah, menurut hemat saya, ini salah satu kunci juga uh, kemarin. LPSK sudah mencoba asesmen terhadap Ibu Putri. Begitu, itu terjadi asesmen atau belum bisa dilakukan asesmen? Uh, boleh tahu LPSK, Bang Edwin? Ya, Mas Bayu. Ya, pertama-tama kita ingin memberikan apresiasi ya kepada Kapolri karena kerja profesionalnya mengungkap pelaku utama dari perkara peristiwa pembunuhan Joshua. Walaupun eh, walaupun juga buat LPSK tidak menunjukkan karena kami sebenarnya sudah mendapatkan gambarannya konstruksinya. Ya. Yeah. Tapi tentu penyidik punya wilayah itu. itu. Nah, eh, kami Tetap menjalankan prosedur Mas Bayu, ya. jadi sesuai dengan permohonannya, tentu kami harus respon siapapun yang melakukan permohonan. Kami sudah bertemu dengan Ibu P pada kesempatan pertam pertama di 16 Juli. Kemudian sudah memanggil ke kantor sebanyak dua kali. Dan yang kemarin terakhir, yang keempat kali kami mengunjungi ke rumahnya dan kami bertemu langsung dengan Ibu P. Hmm. Jadi LPSK yang datang adalah psikolog dan psikiater yang didampingi oleh para staf hmm. uh, dalam pertemuan itu hanya Ibu P dan psikolog dan psikiater LPSK. Uh, namun juga tidak banyak hal yang kami peroleh dari pertemuan tersebut, Mas Bayu, karena hmm. uh, memang secara penampakan ya dan juga disampaikan oleh psikiater kepada kami uh, Ibu P memang masih nampak terguncang ya. Ya, lebih banyak dia masih eh, berapa kali menangis, hmm. dan sedikit informasi yang kami peroleh, baik wawancara maupun instruksi yang tertulis. Ya, seharusnya eh, pemohon lakukan itu juga tidak dikerjakan, hmm. eh, tapi juga kami memang tidak mengabaikan. Ya, eh, karena kami juga tadi saya sampaikan, kami tidak mau melalui penyidikan, ya. Ya. ya, apa yang disampaikan oleh Kabar ekstrim itu sesuatu informasi yang sudah kami dapatkan. Oh, oke. Okay. Uh, jadi, jadi, jadi asesmen belum bisa sepenuhnya dilakukan pada intinya itu terhadap Ibu P kemarin oleh LPSK, begitu ya, Bang Edwin? Betul, Mas Bayu. Ya. Ya. Jadi dan, dan sudah keterangan, dilakukan, keterangan. sudah dilakukan, tapi belum mendapatkan keterangan yang signifikan. Ya. Dan saya bisa dan simpulkan menurut, juga bahwa ya? Maaf, Bang Edwin. Uh, saya bisa ya, simpulkan ya. juga keterangan yang didapat, walaupun sedikit, dari Ibu P kemarin oleh LPSK masih belum berubah dari keterangan di awal kasus ini. Ya, sebenarnya belum ada apapun yang kami peroleh. Oh. Okay. Ya, sempat yang disampaikan bahwa uh, Ibu P malu, malu untuk mengungkapkan. Hmm. Baik. Ya. Oke. Okay. Uh, hemat saya karena begini, uh, ya. Bang Edwin. Bung Yonatan dan juga Mas Kiki terutama ya. Ini kan salah satu kunci apa yang sebenarnya terjadi uh, adalah juga di Ibu P ini. Uh, Mas Kiki Tidak. kalau Mas Kiki Anda eh, saya, saya ke Anda ya bagaimana uh, kalau situasi secara psikis ini masih terus uh, belum bisa membuat Ibu P kemudian diambil keterangannya secara lugas begitu bahwa dia adalah salah satu saksi kunci atau mahkota begitu untuk mengungkap motif. Mas Kiki kan pembuktian fisik sama seperti yang sekarang. Kenapa sampai pada e, tahap tersangka? Karena skenario tentang tembak-tembakan e, yang mungkin dibuat sebelum atau setelah e, kejadian itu kan berbeda juga. Hmm. Kalau sebelumnya artinya perencanaan. Kalau setelah dibuat setelah itu, kalau saya baca di laporan Tempo itu kan. Uh, ada orang lain juga yang ikut terlibat temannya Verdi Sambo gitu. Hmm. Nah, uh, yang menyusun sebagai pembelaan diri setelah kejadiannya, hmm. gitu, uh, setelah kejadiannya untuk membela diri di ruang publik itu satu. Yang kedua, uh, bukti fisik saja, uh, <tuh> misalnya uh, pistol yang dipakai nembak, uh, uh, bahwa seperti kesannya tembak-tembakan itu kan menembak ke atas ke dinding-dinding ya. dan ke langit-langit ternyata kan nge, memang pistolnya J tapi ada jejak jejak tangan nggak di situ jejak itu ya, hmm. Hmm. yang belum diungkap oleh penyidik sekarang ini kan gitu hmm. jadi yang menembakkan siapa itu lalu apa yang lain bukti-bukti fisik yang sekarang dicari adalah apa Status uh, tersangka ini, seberapa ya. dalam dia, seberapa jauh, terlibat? Karena nanti hukumannya juga akan berbeda-beda. Ini kan ya. dari hukuman mati ya. sampai hukuman 20 tahun, gitu lah. Ya. Ya. Nah. Itu akan menentukan ke sana. Jadi, uh, apakah betul terjadi uh, sexual harassment atau pelecehan seksual, atau tidak? Mas Kiki meyakini ya. bahwa ini bisa akan diungkap, walaupun uh, bisa jadi uh, belum bisa, Ibu. PC ini diambil keterangannya. Kira-kira begitu ya Mas Kiki? Iya, bisa. Oh, kalau okay. saya melihat hanya derajat derajat hmm. arasmennya itu yang berbeda-beda gitu loh. Hmm. Derajat hmm. Uh, apa uh, yang mungkin memalukan ke ruang publik apakah konsensual atau disensual gitu. Okay. Nah, ya. Kalau Baik. disensual kalau kalau rip ya, uh, itu Lalu berbeda implikasi implikasinya pada peradilan nanti gitu. Ya, ya baik, Mas Kiki, Bang Edwin dan Bung Yenantan kita sambung setelah jeda sesaat lagi.